Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Dawan TV. Sobat YouTube, sekarang akan diajak jalan-jalan atau dalam edisi jalur mudik yang dari bagi sobat YouTube yang akan menggunakan jalur ini dari Kota Bandung terusan Purwakarta, begitu juga sebaliknya. Jalur ini aman untuk dikendarai bermotor roda 2 atau roda 4. Sekarang tidak terlalu ramai pengguna jalan dari Pasar Sukatani atau Pasar Penuh atau Pasar Anyar tujuan Purwakarta, Jawa Barat. Gerakan pemudik sekarang belum terlalu ramai, guys. Ada sedikit atau yang lebih dulu menggunakan jalur ini ke motor atau mobil. Sekarang ada di Kampung Sadayu, masih Kecamatan Sukatani, Jawa Barat. Di depan ada pom bensin Sadayu dan perbatasan, sebentar lagi perbatasan Sukamaju. Di sini banyak yang jualan tahu Sumedang di sebelah kiri atau sebelah kanan, berikut dengan lontong. Ini sebentar lagi perbatasan Sadayu yang ada di Gunung Putri. Ini perbatasan sebentar lagi, masih perbatasan desa, guys. Pengguna jalur mudik yang menuju dari Purwakarta yang menuju Bandung Barat atau Cikalong atau Majalaya bisa lewat sini bagi pengguna roda 2. Jalur alternatif yang menghubungkan Purwakarta Bandung atau juga sebaliknya Bandung Purwakarta. Ini sebenarnya jalan legendaris. Mobil-mobil yang pengangkut batu atau pengangkut pasir tidak terlalu banyak dan di hari ini, dikarenakan sebentar lagi menjelang hari raya Idul Fitri, sekitar 5 harian lagi. Jalan lumayan lengang dibandingkan dengan tadi pagi. Cuaca lumayan panas, guys. Di Purwakarta setiap hari siang gini panas-panas, kalau di sore-sore selalu hujan, guys. Bagi Anda pengguna jalur ini, mohon perhatikan kecepatan, utamakan keselamatan. Semoga tepat tujuan. Ini baru nyampe di Citapen, guys. Masih desa Sukamaju, Kecamatan Sukatani, Jawa Barat atau Purwakarta, Jawa Barat. Walaupun suara mesin bergemuruh dengan sudah sepi, guys. Di depan ada Pasar Al-Muhajirin yang ketiga di jalan. Sebentar lagi ada pondok Pasar Al-Muhajirin yang ketiga, ada di Sukamaju, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Cuaca lumayan panas, guys, di siang hari ini. Kalau Purwakarta setiap hari di setiap sorenya selalu hujan dengan petir. Kalau di siang hari ini panas. Ada angkot di depan, ada angkot, ini angkot Meron tujuan dari Pleret tujuan ke Purwakarta kota. Ongkosnya sekitar 15.000, guys, bagi Anda pengguna angkot. Lumayan perjalanan, lumayan sepi daripada sore atau puncaknya hari esok atau hari ini. Di jalanan ini selalu ramai.
juga sebaliknya pengguna jalur mudik jalur alternatif dari Purwakarta ke Bandung atau ke Majalaya atau ke Garut utamanya lewat sini guys, apalagi sekarang perjalanannya juga rada sepi, belum puncaknya arus mudik Lebaran 2024 atau 1445 Hijriah. Di belakang ada mobil ambulan yang menuju rumah sakit untuk ke IGD. Di depan ada jalan tol yang bukan dari Cigania atau gerbang tol Jatiluhur menuju jalan tol Cipularang, masih juga di jalan di jantung guys, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ini masuk wilayah desa Cijantung, tempatnya masih ada di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Lumayan suara mesin buru-buru guys, siang hari ini. Bukan ramainya kendaraan, tapi ramainya dengan suara mesin. Cuaca lumayan cerah guys di hari ini. Depan ada rumah makan Cigania, Haji Cigania guys, berikut dan masjidnya. Kalau sobat YouTube jalan sini sampai kelelahan, baik istirahat dulu atau makan dulu. Rumah makan Haji Cigania itu menunya juga komplit. Depan juga ada Taman Cikau Park, Taman Wisata Cikau Park yang terhit di Purwakarta. Ini mobil angkot dari Pleret tujuan ke Purwakarta, Jawa Barat dengan bertulisan 8. Sebelah kiri atau sebelah kanan dari saya Cikau Park rest area 1001. Kalau berteman wisata kesini nih Cikau Park, Taman Cikau Park yang ada di Cijantung, kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Di depan ada perbatasan dari Desa Cijantung. Nah, di depan ada mengangkut BBM buat setok di hari raya Idul Fitri menuju arah Pleret dari Kota Purwakarta, Jawa Barat. Stok BBM buat di hari raya Idul Fitri.
depan ada mobil pengangkut sprite atau koral mungkin dari Gunung Liung guys atau Gunung Lemis. Biasanya hari-hari biasa kebanyakan mobil pengangkut tanah atau pengangkut pasir, pengangkut batu banyak berkeliaran di sini. Tapi sekarang berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri, agak sedikit kurang mobil gede-gede yang beroperasi guys. Ini masuk desa Marga, tepatnya di dekat Ciganea guys. Sebentar lagi belok ke nyebrang ke kanan Kampung Cisalada. Nah sini Kampung Cisalada, di pinggir kiri ada banyak yang menyimpan koral atau batu-batu sama mobil padat-padat. Di depan lagi ada perumahan Perum Ciganea. Di sebelah kanan saya Perum Ciganea. Suara mesin berburu, lain ramai kendaraan roda 4 atau roda 2 dari arah Purwakarta menuju arah Bandung atau Cikalong atau arah Medan. Dari sini jalan tol sekitar 500 km guys. 500 meter maksud saya. Di sebelah kanan ada Taman Tangga Cinta, yang udah berikut ada posko-nya menjelang Ramadan, menjelang mudik di bulan Ramadan. Nah ini kalau ke kiri sebelah kiri ada masuk gerbang tol Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tempatnya di Ciganea. Di sebelah kanan udah rame menyiapkan posko. Ini Ciganea Terminal Bayangan guys. Kalau bisnya ada di sebelah sana di atas. Ini angkot-angkot pada ngetem yang menunggu penumpang lagi mudik urusan Pleret atau Ciganea menuju Gapura Rahayu. Di sini banyak patung-patung seperti wayang-wayang guys di sini. Itu juga jalanan juga agak rindang. Belok ke kiri ke situ atau ke belok ke kiri ke Waduk Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur, yang waduknya terluas di Indonesia guys. Nah ini belok ke kiri dari sini sekitar 9 km. Belok ke kiri ke Jatiluhur, ke Waduk Jatiluhur. Sebentar lagi depan ada Sasak Besi dan perbatasan Kelurahan Cindang Tasik sudah masuk wilayah Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat guys. Ini jalanan Cindang Tasik. Depan sebelah kanan ada pom bensin, tipenya rusak nih, gelberan gitu. Kalau
lurus ke Pasar Bo. Ini perapatan Combro, Parcom yang bisa disebutnya. Masih desa atau kelurahan Sindang Kasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Lurus ke Pasar Bo, ke kiri ke Sadang, atau ke Pasar Jumat, atau ke Pasar Hayam, ke Pasar Senen. Ini masih wilayah Cipaisan, Kelurahan Cipaisan guys, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Masuk Cipaisan ada bilang juga Jalan Ahmad Yani. Yang lurusnya ke Cikampek, ke Sadang, Pasar Jumat, atau ke Cikarang lewat jalur alternatif. Ke kanan ke alun-alun Purwakarta Jawa Barat atau ke Sri Taman Air Mancur Sri Baduga Gunung Dawa. Angkot dalam kota 04 dari 05 dari Sadang, muter balik Sadang lagi lewat alun-alun. Dari Kampung Rambutan tujuan Ciganea, satu-satunya bis yang dari Kampung Rambutan Purwakarta atau Ciganea yang namanya Warga Baru. Cipaisan atau Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ini dalam acara mudik guys, lebih awal lebih bagus dibandingkan dengan hari H, lalu macet atau capeknya ke Ketulungan di siang hari ini atau di sore. Kadang-kadang suka hujan di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Ini sebentar lagi dengan dekatnya Pasar Hayam atau di depannya lagi Pasar Jumat. Di Purwakarta nama-nama pasar, nama-nama hari guys. Ada Pasar Jumat, ada Pasar Senin, ada Pasar Rebo, ada juga Pasar Minggu yang ada di Cempaka. Angkot yang 45 dari Purwakarta menuju jurusan Cikampek selalu